Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'd. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah 'azza wa jall wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak pernah bosan dan tidak sepatutnya kita bosan untuk selalu memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama setiap kali kita menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita semua. Tentu terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat dalam bentuk kesempatan untuk kembali lagi melakukan amal saleh setelah sebelumnya kita juga telah melakukan amal saleh, atau bahkan meskipun sebelumnya kita sempat melakukan satu dosa atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan untuk dapat melakukan amal saleh kembali adalah merupakan satu nikmat, satu karunia yang sangat besar nilainya, yang sangat berharga, yang patut untuk kita syukuri. Dan ungkapan syukur kita terhadap nikmat kesempatan beramal saleh itu tentu saja salah satu tujuan utamanya adalah agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala terus menambahkan nikmat dalam bentuk kesempatan melakukan amal soleh itu, hingga akhirnya kita semua dapat menjalani kehidupan dunia ini dalam episode-episode amal soleh, dan kemudian mengakhiri dan meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggalkan kehidupan dunia ini kecuali dalam keadaan kalian berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa amal-amal itu bergantung pada niat, dan niat itu letaknya di awal sebelum kita mengerjakan suatu amal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dalam hadis yang lain bahwa innamal a'malu bil khawatim, bahwa amal itu juga di samping bergantung pada niat awalnya juga sangat bergantung pada al khawatim. Al khawatim itu jamak dari khatimah. Ya, al khatimah itu artinya penutup. Dan itu sepertinya sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalau kita mungkin baca beberapa buku, ada sebagian buku yang penulisnya menggunakan kata khatimah, menggunakan kata khatimah untuk bagian akhir dari buku yang dia tulis. Dan itu pula muncul istilah husnul khatimah dan su'ul khatimah. Jadi kita manusia yang hidup di dunia ini hanya diberikan dua pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan atau mengakhiri episode perjalanan kehidupan kita di dunia ini.
Pilihan yang pertama adalah husnul khatimah. Kita diberikan pilihan untuk menyelesaikan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan akhir yang baik, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan karunia husnul khatimah. Dan yang kedua adalah su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk, akhir kehidupan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir kehidupan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dan seluruh kaum muslimin dilindungi, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari akhir kehidupan dunia yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya sebagian ulama mengatakan kegelisahan orang-orang soleh, ya, kegelisahan orang-orang soleh itu berputar-putar pada persoalan ini. Jadi orang-orang soleh di sepanjang sejarah kehidupan manusia, kekhawatiran mereka selalu berputar di sini. Apakah saya akan mengakhiri atau menyelesaikan kehidupan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah? Itulah sebabnya orang-orang saleh mencontohkan kepada kita, ya, bahwa kekhawatiran mereka tentang akhir hidup mereka di dunia ini, inilah yang membuat mereka berusaha untuk tidak putus-putusnya melakukan amal saleh. Mereka berusaha untuk tidak henti-hentinya berpindah dari satu kebaikan menuju kebaikan yang lain. Kenapa? Salah satu penyebab utamanya adalah karena kekhawatiran, kegelisahan, rasa takut yang mengakhiri kehidupan dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Maka orang-orang soleh itu seperti yang digambarkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, yang kita mungkin sangat sering mendengarkan ungkapan ini. Ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala menggambarkan tentang dirinya, ya, menggambarkan tentang dirinya, tentang bagaimana obsesinya untuk melakukan amal-amal soleh, dia menggambarkan bahwa dirinya itu seperti orang yang tidak sabar setiap kali selesai melakukan amal soleh untuk melakukan amal soleh yang lainnya. Seperti orang yang naik ke surga dengan anak-anak tangga, setiap kali dia menjejakkan kakinya pada satu anak tangga, dia tidak sabar untuk menaiki anak tangga berikutnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita semua tahu bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala dahulunya adalah seorang anak muda dengan obsesi-obsesi yang hebat, obsesi-obsesi yang tinggi. Dia mengatakan, sebelum saya menikah, obsesi tertinggi saya adalah saya ingin menikah dengan wanita terbaik yang ada di zaman saya. Dan dia dan Allah SWT wujudkan obsesinya dan dia menikahi seorang wanita terbaik di zamannya yang bernama Fatimah bintu Abdul Malik, yang dikatakan sebagai seorang wanita yang ahli ibadah. Bahkan kalau tidak salah juga, wallahu a'lam bissawab, apakah ini betul atau tidak, juga seorang penghafal Al-Quran. Dan 8 mahramnya adalah khalifah Bani Umayyah. Jadi 8 mahramnya semuanya apa? Khalifah Bani Umayyah. Itu dinikahi oleh siapa? Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Setelah itu dia katakan, obsesi saya adalah ingin menjadi mendapatkan posisi sebagai amir atau gubernur di kota Madinah. Dan Allah wujudkan obsesinya itu. Setelah itu dia lihat, apalagi yang lebih tinggi dari menjadi gubernur? Yang lebih tinggi dari itu adalah menjadi khalifah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan wujudkan obsesinya untuk menjadi khalifah. Tetapi ketika dia menjadi khalifah, dia bertanya lagi kepada dirinya, apalagi yang lebih tinggi dari sekedar menjadi seorang khalifah?
Dan setelah dia mencari, setelah dia merenungkan, dia mengatakan tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah menjadi khalifah bagi umat Islam, setelah menjadi pemimpin tertinggi bagi kaum muslimin, tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia menjadi khalifah, dia mengatakan, dan sekarang saya bekerja untuk mencapai obsesi tertinggi itu, yaitu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kehidupan Umar bin Abdul Aziz setelah menjadi seorang khalifah sangat jauh berbeda dengan kehidupan sebelum dia menjadi khalifah. Sampai-sampai seseorang yang dekat dengan Umar bin Abdul Aziz mengatakan, dahulu ketika pada suatu waktu saya pernah umrah atau haji dengan Umar bin Abdul Aziz, saya masih melihat lemak di perutnya itu menutupi gulungan kain ihramnya. Tapi setelah dia menjadi khalifah, saya bisa melihat tulang-tulang rusuknya. Karena setelah menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menjadi seorang ahli ibadah yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena obsesinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia sempat menawarkan kepada istrinya, Fatimah bintu Abdul Malik, untuk berpisah. Karena dia mengatakan, sekarang ana la hajata li fin nisa. Saya tidak punya hajat lagi kepada wanita. Tetapi istrinya menolak itu. Tetap memilih untuk mendampingi manusia saleh yang bernama Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, rahimahullah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya begitulah orang-orang saleh, mereka digelisahkan, ya dikhawatirkan, dibuat khawatir, dibuat gelisah dengan akhir kehidupan mereka di dunia ini, apakah dalam keadaan su'ul khatimah atau dalam keadaan husnul khatimah. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua tidak tahu, ya, apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini, seseorang bisa saja sangat beriman di pagi hari tetapi memasuki sore hari dia menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia memasuki sore dalam keadaan beriman dan ketika pagi hari tiba dia dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna quluba bani Adam kullaha baina asbi'aini min asabi'ir Rahman." Sesungguhnya hati seluruh bani Adam itu berada di antara dua jari, min asabi'ir Rahman, dari jari-jari Ar-Rahman. Ka qalbin wahid, seperti satu hati, yusarrifuhu haitsu yasha. Allah membolak-balikkannya sesuai dengan yang dia kehendaki subhanahu wa ta'ala. Karena itu salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, teguhkanlah hatiku agar selalu berada di atas agamamu. Karena itu salah seorang ulama yang soleh bernama Malik bin Dinar rahimahullahu taala diceritakan dan dikisahkan, ya, pada suatu malam dia bangun untuk menunaikan sholat malam, dan sambil sholat malam dan larut dalam sholat malamnya, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memegangi jenggotnya, dan beliau mengatakan rahimahullah, ya Rabbi qad alimta sakinal jannati min sakinin nar, wahai Tuhanku, sungguh engkau telah mengetahui siapa penghuni surga dan siapa penghuni nerakamu. Fa fi ayyi daraini manzilu malikin, lalu di manakah gerangan dari dua tempat itu, surga atau neraka, di manakah tempatnya
gerangan hambamu yang bernama Malik bin Dinar. Dia mengatakan itu bukan pada saat dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada orang bermaksiat, ya, mencuri atau berzina, kemudian dia mengatakan ini, mungkin kita masuk akal. Dia sambil korupsi atau sambil berzina mengatakan, ya Allah, kau sudah tahu di mana, siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka, lalu di mana nanti saya ini ditempatkan. Tapi Malik bin Dinar mengatakan itu ketika dia sedang apa? Sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pertengahan malam. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, engkau telah mengetahui siapa penghuni surgamu, siapa penghuni nerakamu, lalu di manakah gerangan hambamu yang bernama siapa? Bernama Malik bin Dinar ini. Maka begitu orang-orang saleh, apa dengan kesalehan mereka yang sedemikian hebatnya, mereka selalu dihinggapi oleh rasa takut, ya, dan rasa khawatir, ya, dengan akhir kehidupan mereka di dunia ini, dan tentu saja akhir kehidupan mereka di kehidupan akhir. Dan tentu saja akhir atau bagaimana kita mengakhiri kehidupan kita di dunia, itu pula yang menentukan bagaimana kita melewati dan menjalani kehidupan akhirat kita. Maka hamba yang mendapatkan karunia husnul khatimah, kata sebagian atau bahkan disebutkan dalam salah satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dimudahkan kehidupan alam kuburnya, fahuwa lima ba'dahu aisar, maka dia untuk episode selanjutnya akan jauh lebih mudah melewatinya. Dan sebaliknya, siapa yang sudah dihabisi, ya, sudah diberikan bagian atau persekotnya di kehidupan alam kuburnya, maka kehidupan yang berikutnya akan jauh lebih dahsyat untuk sang hamba ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan mengulas sedikit tentang salah satu dari dua kemungkinan kita manusia ini mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama tadi husnul khatimah, dan malam ini yang akan kita bahas adalah yang kedua, yaitu su'ul khatimah wal iyadz billah. Mudah-mudahan kita semua selamat dari su'ul khatimah. Apa yang dimaksud dengan su'ul khatimah? Salah satu definisi yang disebutkan tentang su'ul khatimah itu adalah antakuna wafatul insani wa huwa mu'ridun an rabbihi jalla wa ala. Yang dimaksud dengan su'ul khatimah itu adalah ketika wafatnya seorang manusia dalam keadaan dia berpaling dari Tuhannya. Walayyadzubillah. Ketika seorang manusia mati, meninggalkan dunia ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Muqimun ala masakhitihi Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia sedang melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Mudhayyi'un lima aujaballahu alaihi. Atau dalam keadaan dia sedang melalaikan, menyia-nyiakan, meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi orang mengalami su'ul khatimah, seorang manusia mengalami su'ul khatimah itu salah satu dari tiga hal ini, atau ketiga-tiganya sekaligus. Yang pertama, dia wafat atau meninggal dunia dalam keadaan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mati dalam keadaan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah, dalam keadaan bermaksiat, sedang
berzina waliyadzubillah, sedang itu terjadi beberapa waktu yang lalu, ada seorang bapak usianya 50-an tahun kalau tidak salah ditemukan meninggal dunia di mana? Di warnet. Di warnet dalam keadaan sedang apa? Mengakses situs-situs yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Dan kita sering baca, sering ikuti di berita kasus-kasus orang yang meninggal dunia di kamar hotel atau di kamar losmen dalam keadaan berzina kepada Allah, berzina kepada yang bukan pasangan halalnya. Ya. Muqimun ala masakhitihi, ya, mati dalam keadaan apa? Melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mudhayyi'un lima aujaballahu alaihi, atau mati dalam keadaan mengabaikan, melalaikan, menyia-nyiakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Diperintahkan untuk salat, dia mengatakan nanti saja, bisa diatur. Diperintahkan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala nanti saja. Menunda-menunda. Maka siapa yang mengalami kematian dalam salah satu kondisi ini, maka dia mengalami kematian yang disebut dengan apa? Su'ul khatimah wal iyadz billah. Dan tidak ada satupun dari kita yang memiliki jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengalami hal ini. Meskipun setiap hari kita hadir pengajian, meskipun kita kemana-mana pakai songkok haji, ya, memelihara jenggot, kemana-mana pakai baju koko atau dalam kurung baju takwa, akan pakai sorban, pakai jubah kemana-mana, itu bukan jaminan. Wal iyadz billah, untuk tidak mengalami yang disebut dengan apa? Su'ul khatimah. Maka kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari su'ul khatimah ini. Maka kita tidak boleh gurur. Kita tidak boleh tertipu dengan kesolehan kita. Tidak boleh kita merasa aman, ya, dengan kesolehan kita. Karena ada orang merasa aman dengan kesolehannya sehingga apa? Sehingga dengan mudahnya dia apa? Merendahkan orang lain. Ada juga orang dia merasa aman, ya, kalau dia sudah ikut satu kelompok pengajian tertentu, dia merasa seakan-akan kalau dia sudah ikut kelompok pengajian itu sudah jaminan surga, ya. Surganya jalan tol, ya, mulus tanpa hambatan. Hanya dengan apa? Hanya dengan merasa bahwa saya sudah bergabung dengan kelompok pengajian A, ya, yang notabene sangat memperhatikan sunnah. Dia merasa bahwa kalau dia bergabung di situ, dia sudah dapat jaminan untuk masuk surga. Dia sudah dapat jaminan untuk husnul khatimah. Dan tidak akan mungkin mengalami apa? Su'ul khatimah. Karena tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Dan orang-orang soleh sepanjang zaman itu tidak ada yang pernah merasa aman dengan su'ul khatimah ini, dengan ibadah mereka yang sangat luar biasa, mereka tidak pernah dengan su'ul khatimah ini. Itu tadi yang kita katakan, selalu gelisah. Bagaimana nanti saya ini? Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Nah, karena dia gelisah, dia terdorong lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdorong untuk melakukan muhasabah, apalagi perintah Allah yang belum saya kerja.
apalagi larangan Allah Subhanahu wa taala yang belum saya tinggalkan. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah taala pernah mengatakan, ada orang yang soleh secara lahiriah, ibadahnya bagus, sholatnya bagus, ya, hadir, rajin juga hadir majelis ilmu, tapi seringkali apa? Ini lisannya yang menjerumuskan dia ke dalam apa? Neraka Allah Subhanahu wa Taala. Maka itu salah satu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan berpaling dari Allah, atau mati dalam keadaan melakukan apa yang dimurkai oleh Allah, atau yang ketiga, mati dalam keadaan menyia-nyiakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengalami su'ul khatimah itu artinya ada indikasi-indikasi atau ada tanda-tanda yang bisa kita lihat secara lahiriah. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, apa yang kita lihat secara lahiriah itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang dialami oleh orang itu sesungguhnya. Artinya di balik tabirnya yang kita lihat itu diantaranya misalnya adalah an-nukul anis syahadatain. Jadi orang su'ul khatimah itu tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu kelihatannya bagi kita, ya, tanda petik, secara lahiriah ya tidak, ya sudah, dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat begitu saja secara fisik. Tetapi yang sesungguhnya dialami, ya, ketersiksaan dan lain sebagainya, itu tidak bisa kita lihat. Kita hanya bisa lihat dia tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Atau indikasi tanda yang lain, misalnya pada saat dia mengalami sakaratul maut, diajak bersyahadat, ya, tetapi dia malah bicara atau mengucapkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau membicarakan kemaksiatan atau dosa yang dia lakukan. Waliyadzubillah. Di sini ada beberapa contoh yang disebutkan oleh para ulama kita, ya, kisah nyata yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah, diantaranya misalnya Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, atau yang biasa juga dikenal dengan judul Ad-Da'u wad-Dawa. Beliau menceritakan bahwa ada orang yang meninggal dunia. Ketika diajak untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia mengatakan, apa gunanya itu bagi saya? Apa manfaatnya itu saya mengucapkan La ilaha illallah itu? Apa gunanya saya mengucapkan kalimat itu? Dan akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat La ilaha illallah waliyadzubillah. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menceritakan dari seorang ulama yang bernama Abdul Aziz bin Abi Rawad, yang menceritakan bahwa pada satu waktu dia menghadiri atau datang mengunjungi seseorang yang mengalami sakaratul maut, dan dia berusaha untuk mentalqin, menuntun orang ini mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tapi yang terjadi adalah bahwa orang ini justru kufur, yang menyatakan kekufurannya kepada kalimat La ilaha illallah, dan dia meninggal dunia atau mati dalam keadaan apa? Ingkar atau kufur kepada kalimat La ilaha illallah. Ketika Abdul Aziz bin Abi Rawad rahimahullahu taala mencari tahu kenapa bisa orang ini mengalami seperti ini, dia katakan, fasa'altu anhu, saya bertanya, kenapa orang ini bisa mengalami seperti ini? Ternyata orang itu adalah seorang pecandu khamar, ya, orang yang senang meminum khamar, minuman keras. Kisah yang serupa dikisahkan juga oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Al-Hafidz Adz-Dzahabi ini juga
adalah seorang ulama hadis dan seorang ulama sejarah, ya. Beliau menulis banyak kitab, ya, dalam hadis, ya, maupun dalam sejarah. Di antaranya mungkin saya pernah sampaikan di majelis ini juga, di antara buku beliau yang sangat terkenal itu berjudul Siyaru A'lamin Nubala, ya, yang merupakan biografi dari tokoh-tokoh besar, ya, dari sejak zaman sahabat sampai zaman beliau. Itu sekitar 25 jilid. Beliau juga punya kitab yang lain yang berjudul Tarikh Al-Islam, itu lebih dari 40 jilid. Jadi beliau seorang penulis, seorang ulama yang sangat produktif dalam menulis. Beliau menceritakan bahwa ada orang, ya, anna rajulan kana yujalisu syurab al-khamar. Ada orang yang memang dia berteman, ya, selalu gaulnya itu dengan para peminum khamar. Ketika dia mengalami sakaratul maut, ya, menghadapi kematian, ada orang yang datang membantu atau menuntun dia untuk mengucapkan kalimat syahadat, tetapi respon orang ini, dia mengatakan, "Ishrab wasqin, silakan minum dan tolong berikan saya juga satu gelas." Dan dia mati dalam keadaan seperti itu. Waliyadzubillah. Kisah yang lain juga disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Jadi Al-Hafiz Al-Zahabi punya kitab judulnya Al-Kabair, itu membahas tentang dosa-dosa besar. Beliau menyebutkan bahwa, ya, ini yang suka main catur ini. Beliau mengatakan ada orang yang suka main catur dan dia uhtudir. Uhtudir artinya dia sakaratul maut. Maka ada yang menuntun dia mengucapkan qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, dia malah mengatakan skat. Dan dia mati dalam keadaan setelah mengucapkan kalimat skat itu. Artinya apa? Artinya apa yang mendominasi hidup kita sebelum mengalami sakaratul maut itu, itulah yang akan terucap dalam lisan kita pada saat kita menghadapi apa? Sakaratul maut. Jadi mungkin ini orang dosis main caturnya, ya, mungkin lebih dari 3 kali sehari. Sehingga apa? Kata skak itu selalu muncul dalam lisannya sampai akhirnya dia kemudian, ya, mungkin dia main catur, ya, sampai tidak sholat, ya, meninggal itu tadi, melalaikan ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Meskipun bukan alasan bahwa saya menjaga sholat, berarti tidak apa-apa saya main catur, karena catur itu sendiri ada hadisnya yang melarang untuk main catur. Kisah yang lain disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala tentang orang yang sangat gandrung menyanyi dan suka mengulang-ulangi nyanyian. Ya, ketika dia mengalami, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, falamma hadaratul wafah, ketika dia menghadapi kematian, dia dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia malah menggoyang-goyangkan kepalanya sambil mengulangi hafalan nyanyiannya. Jadi bukan mengulangi hafalan Quran, tapi mengulangi apa? Nyanyian-nyanyian yang biasa dinyanyikannya sewaktu masih hidup. Ya, saya tidak tahu lagu apa. Ya, sampai akhirnya dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan mengulangi, ya, memurajaah nyanyiannya itu dan tidak mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala juga menceritakan kisah yang lain tentang seorang pedagang. Seorang pedagang yang mengalami sakaratul maut. Dan oleh kerabatnya dia dituntun, ditalqin untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, dia merespon ajakan atau tuntunan mengucapkan la ilaha illallah itu dengan mengatakan hadhil qit'atu rakhisah, ini barang bagus ini, ya, wa hadha mushtara jayyid, ini bagus dibeli ini, ya. Jadi
orang harusnya di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia apa? Dia sibuk apa? Sibuk menjual. Ini bagus, ya. Ini murah ini barangnya ini. Ini kualitas impor. Ini karena apa? Karena itu yang menghiasi apa? Pikiran dan hatinya, ya, semasa dia hidup. Ya. Jadi kita tidak dilarang untuk berdagang, ya. Tetapi dagangan kita, bisnis kita, pekerjaan kita, ya, hendaknya tidak menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga ketika tidur pun yang dimimpikan dagangannya, ya, yang dimimpikan pekerjaannya, karirnya, dorongnya sudah memenuhi hati. Tapi berdaganglah seperti Abdurrahman bin Auf. Berdaganglah seperti Utsman bin Affan. Berdaganglah seperti Al-Imam Abu Hanifah. Berdaganglah seperti Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Yang berdagang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berdagang karena ingin punya kesempatan beramal soleh lebih banyak. Karena kalau dia punya harta lebih banyak, tentu dia punya kesempatan berbuat baik, beramal soleh lebih banyak daripada orang yang tidak punya harta. Bukan sekedar untuk memperkaya diri, bukan sekedar untuk mempernyaman hidup, ya. Bukan sekedar untuk membuat fasilitas hidupnya lebih enak dari sebelumnya, bukan itu. Ya, obsesi pedagang muslim itu adalah bagaimana dia bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bisnisnya. Maka tadi subuh dalam ta'lim tafsir di sini di masjid ini saya menyampaikan satu kisah. Mungkin sebagian jemaah sudah pernah baca kisah ini. Kisah tentang seorang ikhwah yang kemudian dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulunya dia seorang chef, ya, seorang juru masak di luar negeri. Dan kalau kita tahu pekerjaan chef atau juru masak di luar negeri itu ada pekerjaan yang bonafit, ya, dengan gaji yang sangat tinggi. Dan di samping sebagai chef, dia juga seorang pencicip anggur, ya. Biasa di hotel-hotel di luar negeri itu ada anggur yang disimpan selama bertahun-tahun. Itu ada juru cicipnya dan itu dibayar mahal untuk bisa bedakan ini kualitas bagus. Tapi ikhwah ini kemudian hijrah, meninggalkan pekerjaan yang prestisius itu, yang bonafit itu, dan sekarang dia berjualan bubur kacang hijau, ya, setiap jam 6 sampai jam 9 pagi. Ketika dia tanya, "Sekarang apa pekerjaanmu, Bro?" Dia mengatakan, "Sekarang pekerjaan saya salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sambil menunggu waktu salat, ya, saya menjual bubur kacang hijau." Jadi begitu. Begitu seharusnya cara pandang kita muslim menghadapi hidup ini. Jadi apa pekerjaan Anda? Pekerjaan saya salat, ibadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sambil menunggu waktu salat 5 waktu, saya buka toko, saya pergi ke kantor, saya buka praktek, ya. Saya jualan emas, saya jualan mobil, sambil menunggu waktu sholat. Ini pekerjaan sampingan. Pekerjaan utama saya adalah apa? Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau seperti itu cara pandang kita, insya Allah husnul khatimah. Insya Allah. Ya, tidak seperti pedagang ini. Ya, ambil itu 5 meter, tolong kasih itu 10 liter. Ya. Itu, na'udzubillah. Bisa dibayangkan itu bagaimana menderitanya itu kehidupan alam kubur orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Dan kisah-kisah seperti ini banyak terjadi, cuma kita tidak tahu, ya, persisnya seperti apa, tapi dalam berbagai profesi saya kira terjadi yang seperti ini. Kalau ada dokter yang terlalu fokus dengan profesi kedokterannya sampai lupa ibadah, lupa Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin juga dia meninggal dunia dalam keadaan tolong infus ini, tolong suntik ini, ya. Kasih obat ini, ya, dalam keadaan sakaratul maut. Jadi apa yang kita selalu hadirkan dalam hati kita, dalam pikiran kita selama hidup,
itulah yang akan menjadi ending kita, menjadi khatimah kita dalam kehidupan dunia ini. Nah, di sini ada satu penjelasan yang penting yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, kalau seorang hamba itu dalam kondisi dia sadar, dalam kondisi dia sangat fit, ya, dalam kondisi dia sadar, dalam kondisi sangat fit saja, ya, dia membiarkan setan menguasai dirinya. Kan kalau kita lagi sehat seperti ini sebenarnya kita berada dalam kondisi yang kuat untuk menghadapi setan. Ya, kita masih bisa berzikir, masih bisa beribadah, ya, masih bisa melakukan amal soleh. Ini kita berada dalam kondisi yang waras, ya, dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang kuat, fit untuk melawan setan. Tapi kalau ada manusia yang berada dalam kondisi seperti itu, kemudian dia membiarkan setan itu menguasai dirinya, maka bayangkan bagaimana kondisi manusia seperti ini ketika di akhir hayatnya dia berada dalam titik terlemahnya. Ingat, ketika kita manusia menghadapi sakaratul maut, itu kita berada dalam titik terlemah kita. Sementara setan, pada saat kita sakaratul maut, itu justru dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Kenapa? Karena ini kesempatan terakhir untuk setan. Kalau kita masih hidup begini, setan mungkin bisa nantilah, besok saja, masih ada waktu. Tapi kalau ini manusia sudah berada dalam sakaratul maut, ini bagi setan sudah kesempatan terakhir. Kalau saya tidak berhasil membuat dia kufur, saya tidak punya kesempatan lain setelah ini. Dibayangkan setan mengerahkan seluruh kekuatannya, sementara kita menghadapi dengan apa? Dengan kondisi yang paling lemah. Maka kalau kita pada saat sehat seperti ini saja mempersilahkan kepada setan untuk menguasai kita, bagaimana nanti ketika kita sudah tidak berdaya, ketika kita sudah berada dalam titik terlemah kita, bagaimana kita menghadapi serangan setan yang berada pada puncaknya? Dikata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ya, dalam kondisi itu jama'a asy-syaitanu lahu kull quwwatihi wa himmatihi. Jadi setan pada saat manusia dalam keadaan sakaratul maut itu mengumpulkan seluruh kekuatan, ya, dan seluruh, ya, himmahnya, semangatnya, ya, untuk apa? Untuk menggelincirkan manusia, ya, untuk memasukkan manusia ke dalam daftar manusia yang akan menjadi teman setan, ya, melewati kehidupannya di dalam neraka waliyadzubillah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabiti, dengan perkataan yang teguh. Kapan? Fil hayati dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirah. Jadi orang-orang yang beriman, orang yang melewati kehidupannya dengan amal soleh, dengan iman kepada Allah, dengan amal soleh, dengan ketaatan, dengan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk sabat. Diberikan kemampuan oleh Allah untuk apa? Untuk sabat, untuk tetap kokoh, untuk tetap kuat menghadapi apa? Menghadapi sakaratul maut. Dan bisa mengakhiri kehidupan dunianya dalam keadaan husnul khatimah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan catatan-catatan dan renungan-renungan yang tadi kita sampaikan ini bisa menjadi sebuah bahan yang bisa kita bawa pulang untuk memperbaiki catatan-catatan amal kita,
untuk memperbaiki catatan perjalanan kehidupan kita yang telah lalu, dan kita ikuti catatan-catatan kelam, catatan-catatan hitam yang sudah kita isi di masa yang lalu dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan ketaatan, dengan tekad untuk tidak menyisakan satu kesempatan pun, melainkan kita lewati kesempatan itu dengan melakukan amal soleh. Dan yang paling ringan untuk kita lakukan adalah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita melazimkan zikir di setiap waktu, di setiap kesempatan, di setiap momentum, ketika nanti kita dalam kondisi yang sangat lemah menghadapi sakaratul maut, Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita, membantu lisan kita untuk meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan berzikir, mengingat Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.